kalau kamu menang SMS di minggu kemarin ya sudah SMS dari kita. 3 orang ya, siapa ya? Silakan. Ini yang beruntung. Runung Tinggata dan juga Narti di Mojogedang. MC Banana ya. Silakan yang punya nama-nama itu, nomornya itu, silakan mengambil hadiah persembahan dari TATV di kantor Mojosongo. Bawa fotokopi identitas diri tentunya. Pokoknya kalau mau dapat hadiah yang pertama adalah namanya harus sesuai dengan nama KTP. Benar. Ya. Nanti kalau enggak kan dikira tipu-tipu. Betul sekali. Karena hadiahnya juga banyak sekali loh. Iya, banyak sekali yang jadi tipu-tipu. Harus... Jadi yang tidak harus menipu-nipu. Menipu hati ya banyak. Ya. Kayaknya saya kena korban penipuan hati deh. Oh iya. Iya. Ya ampun. Kita terima telepon dulu. Halo Terminal Dangdut. Halo. Halo Terminal Dangdut. Goyang. Goyang. Sak tekane. Sak tekane. Dari siapa? Dan bagus sih Heru di Banyanyar. Eh New Water. Tanggal lu mana? Ini bojone Mbak Maratus. Dia Mas. Bojone siapa? Oh, bojone Mbak Maratus. Oh, bojone Mbak Maratus. Mau kirim salah siapa, Mas? Mas Heru ini player juga. Kapan ngisiin Terminal Dangdut? Tanggal 21, Mbak. Oh iya iya iya. Iya. Ya. Penyanyinya sing cocok-cocok lo ya. Kirim salam buat siapa, Mas? Ya. Kirim salamnya. Yo, kanca-kanca lawas ning Solo. Siapa aja tuh? Yo, semua ada, yang di Pekonang, yang di Bayanyar, yang di Kalioso, Solo, Solo Raya, Pancok-pancok lawak, kabeh. Ya, terus? Anu? Apa? Manggil lagi Mbak Esther, besok 21 positif ya. Oh iya. Mbak Esther, tanggal 21. Kalau Mbak Esther itu lumayan adalah produser kita yang paling cantik ya. Iya, aku tertirap. Wajahnya tuh mirip Tamara Blesensky kalau belum tahu. KW1 loh ya. Orangnya tinggi 181. 181. Dur banget. Salah buat Mas Handoko itu. Oh, Mas Handoko mau diajak nyanyi enggak? Mas Handoko, Mas Handoko player. Iya, iya. Apa guys? Oh, Mas Handoko dapat salam. Kenal enggak? Kenal. Oh, kenal. Mas Heru. Udah, gitu aja Mas Heru. Angkatan agak itu, angkatan lawan. Ya, paling Irfana dulu. Oh iya, udah. Gitu aja Mas Heru. Ih, terima kasih. Enggak ada hadiahnya. Hah? Hadiah? Ya ampun, hadiah. Mau dapat hadiah? Dari Kak Aris. Pertanyaannya adalah apa? Siapakah yang menemukan pertama kali Bengawan Solo? Ya belum lahir semua toh, Kak. Wah, ayo neko-neko lah. Ayo, berapa? Terus panjangnya berapa Bengawan Solo itu? Terus volume airnya itu berapa kubik? Terus biasanya kalau biasanya kalau bludak itu hari-hari apa gitu? Kadar garamnya dan asam sulfat itu. Mana ada masalah kadar garam. Itu pantai ya. Udah ya, selamat bekerja. Terima kasih. Tak tunggu tanggal 21 ya. Makasih. Jadi ini saya ingatkan juga buat Anda semua yang punya grup atau orkes, penyanyi yang suka mau eksis di sini, boleh. Silakan, boleh. Tidak dipungut biaya alias gratis. Nah, silakan Anda bisa menghubungi kantor TATV, cari namanya Mbak Esther. Itu kalau Anda membayangkan belum pernah ketemu kayak Tamara Blesensky. Putih gitu. Terus? Kemudian tinggi, seksi lah kalau kemana-mana pakai high heel. Rambutnya ngandan-nandan. Ngandan-nandan itu biaya itu? Ngandan-nandan itu ya lurus, semampai gitu. Okay. Alisnya nanggal sepisan. Terus ya, terus anu, itu toh. Itu nyikat jambe bibirnya. Terus cuma sayang Esther tuh juga lagi galau. Lagi galau enggak apa-apa, yang namanya hidup itu mesti ya ada galau-galaunya. Oh, ada senangnya ada galaunya. Iya, kalau enggak gitu enggak normal. Malah aneh gitu, seneng terus gitu ya enggak normal. Sedih terus ya enggak normal. Harus ada galaunya ya. Ya sudah jangan bahas dia, dia datang ya di sini. Yang lainnya aja. Iya. Kita bahas apa ya? Ah, kita bahas siapa ya hari ini ya? Oh, bahas itu pasangan fenomena. Jangan. Oh, jangan ya. Jangan. Oh, tadi si Handoko sama Ais itu duetnya tuh kurang itu klop banget gitu. Biasanya ada Raja Sawer di sini, kok nggak ada Raja Sawer sih? Takut dapat peringatan. Takut dapat peringatan. Jadi pokoknya kita undang ada semuanya, silakan yang mau gabung di Teman Adu juga boleh. Dan juga saya juga mengundang Anda semua yang mungkin punya produk-produk yang di gudang tuh masih banyak stoknya. Daripada numpang di gudang, di pangan renget, dikerikin titik kos, mending kesini aja. Ya. Laku.
aku pastinya. Gabung ke sini aja, bikin counter di sini kayak kecap lombok Gandaria, agar-agar satelit gitu. Masih dua, masih ini masih tempatnya banyak banget, nanti di tingkat-tingkat bisa. Iya, bisa lah. Tempat kita kan luas banget. Ya, jadi silakan langsung bisa menghubungi kantor Taat TV juga, atau mungkin yang pengen bikin event yang cetar sekali. Gitu, Taat TV juga punya namanya TAE Enterprise ya. Kalau Anda pengen juga namanya snack-snack, kue basah, kue ada kering. Dika Bakery. Kalau Anda suka mendengarkan radio, nah 103,5 FM TA Radio. Kalau Anda suka baca-baca tabloid, TA Tabloid. Nah, salah lengkap juga. Pokoknya sekali. Kalau Anda buka juga ada bisa di mantep.com ya. Kan komplit, inilah dia keluarga besar di Amedia Group ya. Butuh apa aja ada. Pokoknya lengkap. Biasanya kita kasih yang lengkap lagi, Romania. Kita kasih lagu persembahan dari Nirwana Musik. Dan sih. Just lagu sih.